Selamat siang, selamat datang kembali kepada hadirin sekalian yang telah menyaksikan Talkshow Festival Like 2 baik secara langsung maupun melalui live streaming di YouTube KLHK. Perkenalkan saya Andi Shalini atau Sasa yang akan menemani selama satu setengah jam ke depan. Talkshow ini merupakan salah satu dari rangkaian dari keseluruhan Festival Like 2 atau Festival Lingkungan Iklim kehutanan dan energi baru terbarukan dan berlangsung dari tanggal 8 hingga 11 Agustus 2024 di Jakarta Convention Center. Acara ini merupakan wadah bertukar pikiran antara pemangku kebijakan dan stakeholder terkait tentunya mengenai isu lingkungan, kehutanan dan energi baru terbarukan dan selama satu setengah jam ke depan kita akan bersama-sama menyimak diskusi dengan topik Penilaian proper untuk konservasi energi dan adopsi kendaraan listrik, kita berikan tepuk tangan untuk sesi di siang hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan panggilkan narasumber pada hari ini yang terhormat, kami persilakan kepada Bapak Insinyur Sigit Reliantoro, M.Si, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (KLHK). Selanjutnya, Profesor Doctor of Engineering Enia Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM. Berikutnya, kita panggilkan juga ada Ibu Rita Alim selaku Deputy Director External Relation April Group. Dan terakhir ada Mas Herat Frastio, selaku Chief Executive Officer and Founder Elders Energy. Kami persilahkan. Kita berikan tepuk tangan untuk keempat narasumber kita yang sudah hadir pada sesi siang hari ini. Dan untuk membantu jalannya sesi diskusi pada sesi siang hari ini, langsung saja kita panggilkan moderator kita ke atas panggung yang terhormat Bapak Bambang Istianto. Kepada Bapak Bambang kami persilahkan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Bambang Istianto. Kebetulan saya sebagai tenaga ahli di Kementerian ESDM di Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya hari ini akan memoderasi talk show siang ini, yaitu tentang penilaian proper untuk konservasi energi dan adopsi kendaraan listrik. Mungkin saya akan sedikit uh, bercerita mengapa sih kita bicara siang ini tentang ini, karena saat, uh, seperti yang kita tahu, tahun 2023 telah keluar PP 33 tentang konservasi energi, dan hari ini kita ingin mendengarkan dari para pelaku di sini kira dari pem, apa, pemangku kebijakan ini kira-kira apa sih konservasi energi itu dan kira-kira dampak buat lingkungan seperti apa dan sebelumnya Pak Sigit terima kasih sekali lagi kami sudah diberi kesempatan kedua kalinya untuk talkshow terkait energi baru-terbarukan Oke ini nanti juga ada Ibu Rita Lim dari RAPP beliau kita sudah tahu adalah perusahaan Pulp and paper ya Bu dan salah satu yang sudah bekerja sama baik dengan Kementerian LHK maupun Kementerian SDM tentang konservasi energi. Dan terakhir ada Mas Heret, nanti kita dengar ceritanya beliau seperti apa sih, apa hubungannya dengan topik ini, betul ya Mas ya? Oke. Baik, untuk mungkin pertanyaan pertama, Bu, mohon izin kami, tadi ada pesan dari Pak Dijen, Ladies First, maka saya mau minta kepada Bu Enia, kira-kira Bu, kalau untuk konservasi energi itu ya Bu, apa sih bu konservasi energi itu dan kira-kira e, manfaatnya buat lingkungan apa bu dan nanti kira-kira target pemerintah dan harapan yang bisa dilakukan oleh badan usaha itu seperti apa untuk waktu dan tempat kami persilahkan mungkin mau perlu paparan bu disampaikan dia ada materinya teman-teman? Ya, tadi nanti didukung aja sih ya. ya boleh. Mungkin, ya. Terima kasih bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Karena topiknya uh, hemat energi. Saya bawakan sedikit uh, intro. Indahnya Bali hingga ke Jakarta. Cakep. Zona Jakarta sangatlah istimewa. Hemat energi perilaku bijaksana, kita kurangi emisi sepenuh jiwa. Ini harus mengurangi emisi, ya Pak Sigit? Ya, iya. Nah, uh, Bapak Ibu semua dari uh, kami, Kementerian SDM, tentu saja uh, selalu inline dengan apa yang di... Uh, diinginkan oleh kita semua termasuk Kementerian KLHK yang sangat berupaya untuk menurunkan emisi. Nah, dari kegiatan-kegiatan kita yang eh, saat ini kita inginkan eh, penurunan emisi di wilayah energi. Jadi kalau penurunan emisi ini melibatkan eh, tentu saja KLHK kita di sektor energinya. Dan dari sini eh, target kita yang 358 juta ton ini merupakan janji, merupakan janji kita terhadap KLHK untuk menurunkan emisinya. Nah, dari situ ada lima sektor, ya, lima sektor yang harus diturunkan. Bapak ibu mungkin terkait dengan salah satu sektor yang kita inginkan, bisa menjadi satu fokus kita semua untuk menurunkan emisi adalah efisiensi energi. Nah ini salah satu uh, bentuk dari konservasi energi untuk bisa kita lakukan. Di da selain itu ada energi terbarukan, pembangkit energi bersih, bahan bakar rendah karbon seperti biodiesel dan sebagainya itu, dan reklamasi tambang. Nah kita hari ini fokus ke efisiensi energi karena ini melibatkan bapak ibu semua, terutama mungkin uh, yang seperti saya si emak emak ini mesti uh, bergerak nih untuk menurunkan emisi. Dari target kita 132 juta ton, ini kira-kira 30 persen. Apa yang kita lakukan di efisiensi energi ini adalah berhemat. Jadi upaya kita misalnya gedung-gedung ini seperti lampu-lampu begini ini harusnya sudah LED nih. Jadi upaya kita untuk menurunkan emisi berbentuk seperti itu. Nah, dan lalu peningkatan efisiensi peralatan rumah tangga ini terkait dengan ibu-ibu semua. Jadi peralatan rumah tangga kita nanti kalau untuk uh, membeli peralatan DC kita hadirkan peralatan-peralatan uh, yang hemat energi. Lalu penerangan jalan umum. Nah, ini juga salah satu yang harus kita upayakan nanti di daerah-daerah. Jadi keterlibatan pemerintah daerah sangat penting dan juga pemakaian kendaraan listrik. Ini tadi saya sengaja karena isunya lingkungan hidup memang harus memakai kendaraan listrik. Kendaraan dinas saya itu sudah kendaraan listrik. Dan kemarin KLHK juga sudah launch ya untuk seluruh kendaraan dinasnya itu menggunakan listrik. Ini sesuai dengan inpres instruksi presiden kita nomor 7 tahun 2022 ya. 22 apa 23 itu. Nah, selain itu untuk cooling system. Memasak untuk menggunakan Kompor listrik jadi, kita upayakan memasak itu sudah enggak pakai gas. Karena apa subsidi kita untuk gas itu sangat besar sekali untuk LPG, terutama. Nah, ini kita ganti ya, Bapak Ibu. Mohon nanti bisa mulai bergerak ke kompor listrik, dan seluruh dari model efisiensi energi ini menjadi salah satu jalan untuk menurunkan emisi. Nah, kita. Uh, KLHK sudah non nih untuk uh, tambah beban emisinya makin besar lagi uh, second NDC ya Pak ya sudah kita mulai bicarakan jadi upaya penurunannya harus lebih uh, giat lagi nah kita tahu bahwa negara kita itu net zero emissionnya tahun 2060 nah tahun 2060 ini bagaimana kita bisa menurunkan emisinya berbagai hal yang saat ini sudah kita lakukan yaitu tadi kendaraan listrik lalu memakai bahan bakar rendah karbon seperti biodiesel gitu ya itu salah satu upaya-upaya menuju penurunan emisi untuk sektor transportasi ke depan mungkin kalau bicaranya tentang gas ada kendaraan hidrogen lalu amonia juga bisa dipakai jadi nggak pakai C fuelnya bahan bakarnya itu nggak pakai karbon C-nya nggak ada jadi pakai H2 atau NH3 Ya kalau istilah kimianya seperti itu, itu bahan bakar free karbon. Ya, ini itu jauh ke depan. Tetapi kita akan bergerak juga ke sana. Nah, tentu saja dalam waktu sampai dengan the next lima tahun ke depan 2030 itu kita harus benar-benar komitmen. -benar kalau enggak, nanti emisinya makin ke sana, makin 2035 itu masih naik, gitu kan kita enggak ingin ya. Karena komitmen kita turun di sejak 2030. Nah, ini kalau dari sisi energi, kami selalu bilang bahwa turning point kita itu 2030. Energi terbarukan kita akan turun harganya di setelah 2030. Memang kalau kita mau masang fotovoltaik di rooftopnya bapak ibu semua, kita sudah punya program PLTS atap. Jadi secara individu pun bisa mendaftar di aplikasi PLN mobile ataupun aplikasi yang di Kementerian Sdm. Nah ini kita sedang dorong untuk pembangunan seperti itu. Nah bapak ibu, masalah konservasi atau efisiensi energi ini sudah dikeluarkan peraturan pemerintah 20, nomor 23 tahun eh, nomor 33 tahun 2023 itu sektor-sektor yang harus berupaya untuk menurunkan emisinya sudah kita bagi-bagi. Jadi saat ini sektor industri yang kecil pun sudah harus menurunkan emisinya. Jadi kalau dulu ada 6.000 TOE ini skala dari industri ya dan sekarang sudah kita wajibkan di 4000 jadi makin banyak lagi makin banyak industri yang harus menurunkan emisinya karena tadi 2030 kita naik ya the next lima tahun itu benar-benar challenge kita kalau miss saja itu sudah enggak ada artinya nanti pasti CO2 nya makin naik juga nah dari sektor-sektor ini termasuk dari penyedia energinya jadi dari PLTU PLTU-nya kita sudah minta untuk biomasa juga co-firing digunakan. Lalu sektor industri. Nah, ini industri nanti dari RAPP kita akan dengar bagaimana upayanya untuk menurunkan emisi ini. Dan sektor transportasi serta bangunan gedung komersial. Saya sekarang sedang meminta ya. Kita akan membuat rancangan permen peraturan menteri untuk gedung-gedung ini juga bisa diaudit jadi gedung-gedung di Jakarta itu kalau melakukan efisiensi energi saja emisinya itu sudah banyak turun. Nah sekarang belum. Termasuk mudah-mudahan ini tahun depan kalau ada Light 3, jadi ini apa lampu-lampu sudah harus semua LED ya. Jadi kita upayakan terus dan gedung ini yang JCC ini kan banyak sekali uh, energi yang dipakai karena setiap kali dipakai untuk uh, conference maupun expo seperti ini dan kita harapkan ini nanti bisa lebih uh, banyak menurunkan emisinya melalui efisiensi energi tersebut. Jadi skenario-skenario uh, seperti kita pasang AC segala macam ini harus dilihat nanti menggunakan AC yang uh, sudah di Audit, sudah menggunakan sudah apa mempunyai label untuk eh, untuk efisiensi energi atau yang lebih eh, efisien nah ini Kementerian SDM sudah punya standar kinerja energi minimum atau kita sebut scam nah Bapak Ibu eh, makin banyak labelnya nanti kalau membeli peralatan elektronik ya itu harus lihat labelnya ini Labelnya bintangnya satu atau dua atau lima, yang paling bagus lima tentunya karena lebih efisien. Jadi nanti perhatikan kalau membeli e, AC, lalu kulkas, ya, lalu rice cooker, kipas angin, lampu LED, termasuk e, pendingin ya, display case, dan terakhir televisi. Nah ini perhatikan nanti e, harus ada label limanya, nya, ya lima bintang. Kalau untuk eh, apa kita pakai di peralatan-peralatan rumah tangga acuannya ke situ. Nah ini tolong disebar, keluaskan ke saudara-saudara dari eh, yang ada di sini ya. Mohon eh, bisa diinformasikan bahwa kita punya sistem seperti ini. Nah saya mohon juga kalau ada industri eh, manufaktur di sini upayakan untuk eh, mendapatkan label seperti ini. Nah kegiatan yang lain yang sudah kita lakukan adalah konversi kendaraan listrik. Nah berikutnya kita punya program ya untuk menurunkan emisi dan ini kita sedang bekerja sama dengan KLHK untuk konversi kendaraan listrik. Kemarin di pembukaan Pak Jokowi mampir sempat ya nanti diceritakan itu sudah memberikan atensi. Nah Kementerian SDM punya program, punya program untuk meng membantu. Jadi kita beri 10 juta bantuan setiap unit kendaraan bermotor roda dua yang mau dikonversikan. Nah ini kita kolaborasi dengan Kementerian KLHK untuk yang tiap kendaraan yang tidak lolos uji emisi nanti bisa langsung mendapatkan bantuan 10 juta. Bantuan 10 juta nanti dikonversi, memang ada biaya baterai di situ, ya harganya sekitar 6 jutaan, sisa sisa e, apa dari biaya konversi jadi total itu sekitar 16 juta atau 17 juta nanti kita dengarkan kalau ada yang lebih murah lagi. Nah, sisanya itu ditanggung sendiri, tetapi kalau bisa mendapatkan bantuan dari CSR ya, kita kita sedang upayakan nih CSR CSR dari industri-industri untuk bisa membantu kita. Pemerintah sudah mempunyai komitmen untuk menghadirkan 10 juta. Kemarin saya juga sudah e, revisi anggaran untuk lebih banyak lagi kita bantu. Jadi 10 juta ini langsung diberikan. Nah nanti syarat-syaratnya bisa dilihat ya di websitenya Kementerian Sdm juga mungkin bisa dilihat di sini persyaratan dari kendaraan listrik, eh, kendaraan, kendaraan yang berbahan bakar bensin itu stnk lalu ktp lalu biasa ya. Jadi namanya juga harus sama ini berbagai berbagai syarat memang ada. Tetapi, eh, semua niat itu kan untuk mengkonversi kendaraan listrik, dan kita sudah eh, berupaya untuk berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan juga untuk bisa mengeluarkan eh, apa, sertifikasi uji tipenya dan sertifikasi eh, uji, layak uji. Uh, ujinya itu bisa dikeluarkan dari Kementerian Perhubungan dan saat ini untuk administrasi di Polri kalau khusus Jakarta uh, dan seluruh seluruh daerah itu sudah di-free-kan, uh, jadi nggak ada tambahan biaya tetapi tetapi masih ada PR bagi kami ya untuk uh, bicara dengan dengan daerah-daerah yang mungkin masih uh, ada biaya tambahan untuk mengkonversi eh, uh, merubah STNK-nya menjadi STNK kendaraan listrik. Jadi nanti STNK-nya itu tertulis dari bensin menjadi listrik baterai gitu. Nah, ini sistem ini sudah kita galakkan ya. Jadi pencarian dana CSR dari badan usaha sudah kita lakukan lalu saya juga sudah kolaborasi dengan Dirjen vokasi ya dari Kementerian Pendidikan itu semua SMK SMK juga kita latih untuk bisa mengkonversi kendaraan ini dan eh, kami juga ingin media juga berperan di sini jadi kita eh, ingin berpartisipasi eh, partisipasi dari penurunan emisi ini bisa dilakukan oleh berbagai stakeholder termasuk di dalamnya akademisi BUMN eh, lalu masyarakat ya dan tentu saja eh, pemerintah juga media. Nah, dari uh, isu terakhir adalah kita berkolaborasi dengan Kementerian KLHK bahwa nanti di PROPER. Jadi kalau industri ini uh, anu ya, wajib PROPER, di dalamnya sudah ada efisiensi energi dan penurunan emisi. Ini salah satu syarat. Salah satu syarat untuk bisa uh, mendapatkan PROPER. Ini mudah-mudahan nanti Pak Sigit bisa memberikan izin ya dan makin mengetatkan masalah penurunan emisi ini diwajibkan bagi seluruh perusahaan yang skalanya itu 4.000 toe dan nanti seluruh kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi bisa langsung mendapatkan bantuan dan dikonversi menjadi kendaraan listrik nah itu yang bisa saya sampaikan mungkin tentang konservasi energi jadi upaya-upaya kita mohon bapak ibu semua e, bisa mendukung upaya efisiensi energi karena itu sudah sudah kita galakkan dan e, dari pengalaman ya kita bekerja sama dengan internasional juga butuh investasi semua bilang oh kalau saya ganti LED kalau saya beli e, apa tadi rice cooker lagi gitu itu pun, e, perlu Investasi atau masuknya diganti, itu kita beli baru ya. Tetapi, kalau dihitung nanti pemakaian energinya sampai akhir tahun, itu bisa berkurang. Jadi, kita tagihan listriknya itu bisa berkurang karena e, lebih efisien. Nah, ini e, bisa nanti dihitung ya. Kalau industri-industri oh, melakukan improvement, improvement untuk melakukan efisiensi energi ini bisa dihitung totalnya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya uh, sampaikan dari uh, kami. Sebelum saya tutup, hijau tanaman si pohon terbesi. Tadi soalnya ada banyak pohon di anu nih, di apa expo ini. <laughs> hijau tanaman si pohon trembesi, pohonnya tinggi di jalan Sukabumi. Energi terbarukan sebagai solusi mengurangi emisi selamatkan bumi. Terima kasih wa bahjulah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih Bu Enia. Jadi kesimpulan Bu konservasi energi tujuan utamanya adalah mengurangi emisi ya Bu. Baik dari sisi di lingkung apa di industri maupun di rumah tangga. Oke. Nah Pak Sigit masih ladies first Pak atau mau Bapak? Oke. Berarti masih ladies. Nextnya Bu Rita. Bu Rita ini adalah uh, di. Buditanya adalah Deputy Director External Relation dari April Group. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, beliau memang kemarin tahun lalu kami sempat ke uh, RAPP bu lihat lokasi, terus juga lihat inisiatifnya, dari RAPP seperti apa, masuk juga melakukan konversi. Nah, mungkin kali ini bu, kan ini bu Enia tadi bercerita tentang konservasi energi, termasuk di dalamnya ada kegiatan apa uh, efisiensi uh, industri maupun untuk konversi. Nah, kira-kira bisa cerita gak bu untuk ininya seperti apa Bu? Uh, sebelumnya saya mau tanya pendapatnya, tahun lalu udah ke, ke era kompleks, komentarnya apa? Saya senang di sana Bu, rencananya pengen ngelamar malah. Jadi <laughs> karena memang itu lingkungannya, memang lingkungannya tertata dengan baik, saya juga hijau dan memang di perbukitan ya Bu, dan saya lihat apa, apa yang dilakukan era menarik, terutama karena saya tahu tentang pembangkit listrik, terus juga bangun PLTS termasuk juga proses produksinya ini yang saya pikir sangat menarik untuk diceritakan karena itu jadi salah satu poin apa yang diceritakan Bu Eni ya bagaimana mengurangi ini malah <laughs> saya belum makan durian Pak nggak kebagian Pak mohon maaf Pak <laughs> uh, Pak Sikit belum pernah <laughs> silakan Bu oh, pergi lagi <laughs> Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, Bapak Ibu. Semoga masih bertahan. Ini jam-jam kritis sesi terakhir di minggu sore. Oke, pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rita Alim dan mewakili April Group pada sesi kali ini. Izinkanlah saya untuk berbagi dan berdiskusi dengan Bapak Ibu terkait iklim positif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Marilah kita uh, menyaksikan video pendek uh, sekilas tentang April Group. Next. suaranya nggak bisa ya? Bapak Ibu, itu adalah sekilas tentang April Group. Kami adalah salah satu perusahaan penghasil serat bubur kertas dan kertas yang terbesar, paling efisien dan berteknologi maju di dunia. Kami mengelola sekitar 1 juta hektar wilayah konsesi dan memiliki izin dari pemerintah Indonesia. Dan kami melakukan hilirisasi dan diversifikasi produk turunan dari serat kayu. Kami membuat produk yang digunakan sehari-hari di seluruh dunia, mulai dari kertas tulis dan cetak, pas belanja, kemasan makanan dan minuman, majalah dan buku, termasuk ini, kertas kemasan. Bapak, bagi Bapak-Ibu yang belum mengunjungi booth kami, kami ada booth di depan, silakan berkunjung dan silakan mendapatkan itu minuman uh, alkali uh, minu, um, air mineral dalam kemasan karbon yang lebih ramah lingkungan pabrik kami terletak di provinsi Riau uh, Indonesia dengan kantor di Jakarta dan Singapura next kembali. Uh, kembali lagi. Ya. Pada tahun 2020, kami meluncurkan April 20, April 2030. April 2030 adalah komitmen kami untuk memberikan dampak positif terhadap iklim, alam, dan masyarakat. Sembari tetap tumbuh dan berkembang sebagai produsen serat dan Produk berbasis pulp atau bubur kertas yang berkelanjutan. Kami memiliki agenda besar untuk melakukan transformasi dan memperkuat integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan ke semua lini bisnis kami. Next. Nah, di sini ada empat pilar utama yang menjadi penekanan kami. Yang pertama, iklim yang positif, landscape yang berkembang, kemajuan inklusif, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pada sesi kali ini, kita akan fokus ke pilar yang pertama, yaitu iklim positif. Untuk mencapai iklim positif, April sedang beralih ke sumber energi bersih dan terbarukan. Sebagai bagian dari komitmen kami untuk mengurangi emisi karbon. Menuju 2030, kami berupaya agar 90% dari konsumsi dari kebutuhan energi pabrik kami bersumber dari sumber energi terbarukan. Dan kami sudah hampir mencapainya pada tahun 2023 yang lalu. 88,23 persen dari kebutuhan dari konsumsi energi pabrik operasional kami berasal dari sumber energi baru dan ter dan bersih. Next, April terus berupaya untuk berinovasi dan mencari cara-cara baru untuk meningkatkan pemakaian energi bersih dan terbarukan sekaligus untuk meningkatkan efisiensi energi. Sampai saat ini ada tiga inisiatif program yang sedang kami lakukan. Yang pertama adalah panel panel surya. Kami merupakan perusahaan swasta pertama yang memasang panel surya di atas landfill yang telah ditutup. Dan saat 2030, target kami adalah memasang 50 MW panel surya di uh, wilayah operasional kami. Kemudian yang kedua itu ada bis listrik. Kami sudah menggunakan bis listrik untuk mobilitas karyawan di pabrik kami. Yang terakhir ini, last but not least, konversi motor listrik ini adalah salah satu contoh implementasi program public-private partnership dengan pemerintah untuk mengkonversi sepeda motor listrik untuk karyawan di pabrik kami. Selanjutnya, kita akan melihat video singkat terkait bis listrik di area operasional kami. Silakan. proyek energi bersih dan terbarukan yang sedang berjalan ini menandai langkah besar lain bagi perusahaan kami untuk memberikan dampak positif bagi bumi. Kami membuat komitmen untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menjaga lingkungan serta mendukung upaya pemerintah. Semangat untuk berkontribusi memberikan dampak positif itu telah lama ada di perusahaan kami karena kami percaya yang baik untuk bisnis adalah yang baik untuk masyarakat, negara, iklim, pelanggan dan perusahaan dan hanya dengan begitu bisnis akan berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Rita. Jadi memang saya lihat saya tertarik mengajak RAPU untuk jadi salah satu narasumber karena salah satu inisiatif-inisiatif inisiatif yang dilakukan baik di sisi apa di sisi retail dalam hal ini adalah pegawai terus juga di sisi industri proses produksinya itu sudah menunjukkan inisiatif inisiatif konservasi energi. Nah, terima kasih Bu Rita atas paparannya dan satu lagi yang mungkin mau saya tambahkan konversi sepeda motor listriknya menggunakan baterai tukar. Pada dasarnya baterai tukar itu hanya ada di Pulau Jawa dan kemarin kita bawa 200 200 unit baterai tukar ke RAPP, khusus untuk era PP. Oke, okay. okay. nah selanjutnya mungkin Pak Sigit nih. Sekarang gilirannya, Pak Sigit, Pak tadi Bu Enia sudah bicara tentang konservasi energi terus dari Bu Rita juga inisiatif di perusahaan. Nah, kira-kira Pak, kalau untuk proper ada ini ada ininya enggak, Pak? Ada nilai tambahnya untuk mereka enggak, Pak? Eh, terima kasih, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tadi Lady First? sebetulnya sudah terbukti video suaranya nggak bunyi aja langsung dibilang suaranya nggak bunyi langsung bunyi itulah kekuatan wanita dan yang kedua sebetulnya yang ingin saya sampaikan nggak bahannya juga nggak terlalu banyak bu jadi saya takut apa kalah presentasinya jadi saya yang kedua aja yang ketiga saja yang ingin saya sampaikan adalah dukungan proper kepada terutama ini yang konversi dari listrik, dari fosil fuel ke listrik kalau boleh ditampilkan. Yang pertama adalah kita punya kriteria tentang efisiensi energi. Jadi kriterianya enggak berubah. Tadi misalnya menggunakan kendaraan listrik, juga akan dapat nilai di sini secara secara konvensional, tetapi yang kita tambahkan itu adalah bonus ada lima poin untuk kampanye konversi sepeda motor. lanjut, nah kalau bapak ibu sekalian melaksanakan konser, konversi sepeda motor untuk kendaraan operasional 100% yang di dalam pabrik yang sepeda motor itu adalah sudah pakai listrik. Kata Mas Heret, nggak perlu pakai STNK sama BPKB juga nggak apa-apa gitu ya. <tuh. <tuh. Tapi karena ya, nanti dijelasin Mas Heret lah yang itu. Itu kita dapat poin satu, kemudian kalau uh, kurang dari 50% ya bonuslah setengah Nah kemudian kalau membantu CSR-nya salah satu upayanya adalah adopsi sepeda motor konversi lebih dari 100 yaitu nilai 2, kemudian kalau membentuk bengkel di UMKM setempat untuk bisa konversi nilainya 2, jadi kalau dilaksanakan semua nilainya plus 5 dari 100. Bayangkan, dapat nilai 5 dari 100, itu susahnya setengah mati. Biar Bapak-Ibu sekalian melaksanakan saja. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Jadi itu dukungan proper, mudah-mudahan ini jadi bagian juga upaya Bapak-Ibu sekalian kebaikan hal-hal baik yang dilakukan kita apresiasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak Sigit ya harapan dari Bu Enia terjawab ya Bu oke jadi sebenarnya ada alasan mengapa kita mengedepankan konversi sepeda motor listrik karena Bapak Ibu semua jumlah kendaraan roda dua di Indonesia adalah 137 juta Bayangkan kalau semua yang 130 juta motor itu membeli motor baru, jadi ada 130 juta motor yang akan menjadi limbah pada suatu saat. Makanya kita mempromosikan konversi, minimal 10%-nya dikonversi, yaitu kalau sampai 2030 sekitar 6 juta ya Bu. 6 juta sepeda motor dikonversi menjadi sepeda motor listrik. Salah satunya mengurangi emisi secara langsung, kedua juga mengurangi limbah B3. Nah, sekarang kita ke pak Mas Heret nih. Konversi itu apa sih, Mas? Seperti apa sih bentuknya? Bentuknya ya, bentuknya. Jadi, dan caranya gimana? Itu bisa jadi konversi. Kenapa bisa mengurangi emisi? Karena Mas Heret ini kan spesialis Vespa ya, dan kita sama-sama tahu Vespa itu sangat-sangat boros dan emisinya ya. sangat tinggi. Oke, Mas, silakan Mas. Terima kasih. pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E Terima kasih buat bapak ibu dari pemerintah yang memang terus mendorong kami untuk e, melakukan aktivitas konversi gitu karena memang e, terus terang kami memulai konversi ini e, sudah tiga tahun yang lalu sebelum adanya e, peraturan gitu jadi kami mencoba inisiatif e, melakukan ini. E, E, nama saya Herat Trastio, saya salah satu founder dari Elders Garage atau bengkel gitu. Jadi apa yang segera regulasi yang ada, ide-ide inisiatif yang ada, yang sudah dibuat dari pemerintah, kami adalah bengkel konversi yang melakukan eksekusinya, kurang lebih seperti itu. Mungkin e, bisa putar videonya ini akan e, lebih jelas lagi. Jadi berbagai terima kasih. Jadi kami eh, berbagai upaya kami lakukan eh, untuk mensosialisasikan ini karena memang eh, saya sendiri eh, seorang eh, pengendara motor gitu dan saya juga merasakan gimana eh, polusi di Jakarta secara langsung gitu. Jadi memang sebelumnya eh, Elder sendiri sudah 10 tahun menjadi bengkel Uh, tapi, tiga tahun belakangan kami berkomitmen untuk uh, pure apa yang kami kerjakan, harus elektrik gitu, karena kami merasa sendiri, terutama saya pribadi, penghematannya jauh lebih besar dan efisiennya. Ibaratnya, kalau tiap kali saya ke kantor, saya bisa nyalain langsung tanpa pusing isi oli, terus mogok-mogok gitu, dan kemudahannya jauh gitu akan tetapi memang uh, bisa dikatakan nggak gampang untuk mengubah habit masyarakat gitu. Kalau bisa uh, saya sharing untuk kita dari beralih dari motor uh, bebek biasa sampai motor matic aja perlu 10 tahun. Nah, pemerintah kenapa tadi uh, kami mendapat dorongan dari pemerintah karena ada urgensi gitu. Kenapa tadi Pak Sigit uh, selipin biar pada mau konversi gitu. <laughs> karena memang e, kami sebagai bengkel membutuhkan butuh bantuan dari company-company e, yang memang e, punya visi yang sama dengan kami gitu dan mudah-mudahan dengan dimasukkannya proper ke dalam e, konversi dimasukkan ke dalam proper ini akan e, menggugah dan menginspirasi minat masyarakat karena saya yakin sekali ketika masyarakat sudah menggunakan langsung dapat merasakan sendiri efeknya gitu, tapi untuk memulainya memang nggak gampang gitu. Dan kami bekerja sama dengan Kementerian ESDM juga ke SMK-SMK melakukan pelatihan pelatihan. Mungkin salah satu tadi bonusnya diterima salah satunya adalah melakukan pelatihan gitu. Nah pelatihan pelatihan ini juga untuk kami sebagai bengkel eh, membutuhkan biaya karena nggak semua SMK punya punya sumber daya alat atau punya bisa bawa kita ke ke daerahnya mereka gitu. Jadi e, walaupun dalam satu tahun belakangan kami sudah mengajarkan mungkin lebih dari 10 bengkel eh 10 SMK gitu. Mungkin e, salah satu pelatihan yang kami lakukan juga di universitas videonya mungkin bisa diputar juga. Ya, jadi untuk kita mengajarkan e, konversi kita hanya membutuhkan tiga hari biasanya tiga hari e, siswa sekelas SMK itu udah bisa langsung paham e, berbeda kalau misalnya mekanik meng belajar tentang mesin itu butuh tiga tahun Pak. kalau untuk elektrik ini jauh lebih cepat ini tuh cuma membutuhkan tiga bulan untuk memahami keseluruhan fungsinya gitu. Jadi e, memang secara maintenance jauh lebih gampang, secara teknologi juga e, lebih gampang untuk kita transfer knowledge-nya gitu. Terbukti bengkel kami benar-benar dari e, UMKM, kami ada di smesco di Kementerian Koperasi itu ada di Pancoran, nah kami di situ banyak melakukan pelatihan-pelatihan mengundang SMK-SMK gitu. Kami bisa mengundang bapak ibu juga untuk datang ke bengkel kami lihat prosesnya langsung. Mudah-mudahan bisa dapat banyak inspirasi dan bisa berkolaborasi dengan kami. Itu terima kasih. Baik, terima kasih, Mas Arat. Ini memang kami dari Kementerian Sdm mendorong bengkel konversi untuk bekerja sama terutama dengan UMKM dan khususnya kepada SMK. Apa yang dilakukan Pak Mas Heret ini adalah salah satu dari sekian banyak bengkel yang juga tidak hanya di Pulau Jawa tapi juga di luar Pulau Jawa. Di era PP yang mengerjakan konversi adalah SMK Pekanbaru Baru diawasi oleh salah satu bengkel mitra dari SDM yang ada di Kerawang. Jadi Bapak Ibu sekalian kami di sini hadir apa menyampaikan bahwa memang kegiatan konversi ini adalah salah satu inisiatif dari pemerintah satu untuk mengurangi emisi dan kedua mengurangi BBM oke terima kasih mas Herat atas penjelasannya baik bapak ibu kita masih ada waktu silakan bagi ada yang mau bertanya mungkin panitia bisa bantu untuk itunya ya silakan ya. nah sebutkan nama dan tolong eh, pertanyaan ditujukan kepada siapa ya terima kasih nama saya Arti dari Bandung saya pertanyaan yang pertama kepada Pak Sigit ya, Pak Sigit tadi tambahan lima poin itu untuk stream energi atau emisi juga, karena setahu saya kalau nggak salah satu stream itu nilai maksimal 110. Tadi Bapak menyebutkan 100. Apakah itu berarti akan merubah seluruh poin-poin eh, di dalam stream proper yang mana eh, tadi belum jelas kayaknya energi atau emisi atau dua-duanya. Kemudian, yang kedua, kepada ibu dari ESDM, terkait dengan konversi tadi, ya, Bu, tentang apa ke baterai, ya, eh, ke, ke listrik, ya, di sana ada penggunaan baterai. Uh, saya mau tanya, terkait dengan baterai yang usia pakainya tidak sampai tiga tahun, kemudian ada penurunan performa, di mana baterai itu semakin lama nanti, uh, tidak bisa menjangkau kilometer yang... Uh, tinggi gitu ya, lalu bagaimana? Apakah eh, menggunakan bat, sistemnya baterai tukar atau baterai limbah? Jika itu baterai limbah, bagaimana dengan penanganan limbahnya? Apakah sudah menjadi solusi? Kemudian masuk ke mana? Ditaruh di TPS mana untuk masyarakat? Nah itu mungkin kami perlu bertanya karena dengan menggunakan eh, eh, konversi ke listrik maka Ya tadi seperti materi-materi sebelumnya sebenarnya kita hanya memindahkan masalah gitu. Apakah ini sudah solusinya sudah sampai mana? Kemudian untuk eh, Ibu yang dari April, eh, saya mau bertanya berkaitan dengan eh, kendaraan operasional yang dipakai seluruhnya adalah mobil listrik ya. Kemudian untuk menjangkau eh hanya untuk operasional atau? Oh listrik. listrik, berarti operasional di hutannya belum ya? Oh belum. Oh belum. belum. Oh ya, ya berarti tidak menjadi penjawab karena okay. saya mau bertanya bagaimana dengan penggunaan mobil listrik yang ada di set hutan yang ada di satu juta hektar. Berarti kalau belum nggak jadi bertanya, mengapa? Terima kasih. Oke, kita kita beri kesempatan pada Pak Sigit dan Bu Eni untuk menjawab dulu ya, Pak Sigit monggo. Jadi bonusnya itu hanya untuk efisiensi energi tapi hasil dari penurunan emisi di, bisa diklaim di penurunan emisi, tapi konvensional, kan uh, kalau bisa menurunkan ini nilainya segini gitu. Tidak ada bonusnya, tapi bisa diklaim di bagian situ. Oke, jelas ya. Oke, Baik, silakan Bu Enia pertanyaan iya. kedua. Ini tentang baterai, kalau untuk uh, roda 2 kita arahkan ke swap. Jadi uh, swap baterai, nah itu waktu beberapa waktu yang lalu ini kita tunggu juga PLN sepertinya melit untuk berbagai merek ya uh, arahnya, tapi ini untuk kendaraan-kendaraan yang baru. Jadi um, itu nanti ada di misalnya Indomat, Avamat seperti itu ada sistem swap baterainya, tetapi problemnya itu masih dibicarakan dari kalau nggak salah delapan perusahaan e, kendaraan listrik untuk menyamakan size-nya. Nah kalau yang konversi ini juga size-nya e, diarahkan ke modelnya gesit Kesit. ya, gesit. Jadi e, panjang begini. Nah ada merek tertentu yang lebih besar gitu loh. Nah ini e, apa belum belum disamaratakan. Nah tim ini untuk men, men, apa, menyamakan size-nya dulu karena arahnya ke swap. Nah, paling gampang itu swap. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikir gitu. Nah, dan dan tadi yang saya eh, apa eh, saya sebutkan 6 juta sisa dari 10 jutaan itu kan baterai 6 jutanya. Nah, kalau di bagian ini eh, bisa swap, nanti bisa eh, sewa bulanan. Kalau nggak salah pernah dihitung ya Betul. berapa rupiah Sewa bulanan tuh antara 150 sampai 300 ribu per nah, bulan. Ini 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 masih dikaji nanti mudah-mudahan lebih murah lagi. Nah arahnya ke swap sehingga mudah gitu loh dan dan di lokasi-lokasi uh, yang kita kenal tadi yang uh, apa Hindomat, Alfamart ataupun Martmart -Mart yang lain. Nah ini uh, bisa ditaruh gitu arahnya ke sana. Nah pertanyaan berikutnya kalau sudah di swap yang sudah uh, turun cyclenya. Pasti baterai itu kemampuannya uh, turun ya untuk uh, cyclingnya kan terbatas kalau nggak salah sepuluh ribu seribu, seribu, oh, seribu ya seribu, seribu cycle. cycle. Nah ini pasti turun 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 seperti kita pakai HP HP kan makin lama makin anu uh, kita jadi bawa power bank kalau baru seharian gitu bisa bisa <laughs> bisa dipakai. Nah ini uh, treatment untuk uh, baterai itu agar naik performanya saat ini sedang di riset. Nah, ini teman-teman di Brin yang saat ini melakukan. Jadi baterainya itu nanti dibongkar lalu di dilakukan treatment. Nah, treatment ini yang yang rada spesifik karena baterainya jenisnya ada berbagai macam. Nah, ini yang problem. E, apa apa e, kita belum bisa menyamaratakan. Nah, mudah-mudahan ini bisa cepat ya. Nanti kan e, kendaraan listrik baterainya saat ini jenisnya apa? Uh, NMC, Bu. NMC. NMC berarti ada nikel, mangan, mangan sama kobalt. kobalt, ya. Nah ini harus di ya diramu lah. Tapi kebanyakan kalau NMC bisa jalan ya nanti uh, proses heat treatmentnya itu bisa dilakukan. Nah dari situ waktu itu kita minta ada design engineering pabrik recycle-nya. Nah ini ini yang belum ke arah sana. Mudah-mudahan nanti uh, pasti kita concern ya terhadap limbahnya. Dan e, saat ini yang saya ketahui dari misalnya ada industri elektronik di Kerawang, di e, Jababeka BK ya, itu e, recyclingnya itu masih dikirim ke luar negeri. Jadi umumnya ke China untuk limbah-limbahnya untuk diolah lagi. Nah di situ kalau kita bisa mengolah limbah, kita bisa mengambil material-material tadi untuk dilakukan Purifikasi ya dengan treatment tertentu, lalu bisa digunakan kembali material-materialnya tadi. Salah satunya nikel, mangan dan kobalt gitu ya bisa dipakai lagi. Saya pernah melihat pabrik yang melakukan ini di waktu itu di Jepang. Dia semua semua sampah elektronik itu bisa diambil emasnya, bisa diambil macam-macam yang bisa digunakan kembali. Nah ini kita belum sampai ke sana. Dan ini PR memang untuk bisa menghadirkan pengolahan limbah di sini. Nah, paling tidak kita bisa melakukan treatment yang uh, model tadi dipanasin, kan? Kadang-kadang, kalau baterai zaman anu ya? dulu dijemur dulu, dijemur ya betul, dulu dijemur tuh baterai, baterai dijemur. Sebetulnya heat treatment sama konsepnya. Dan itu eh, apa dibuka dulu, terus eh, ininya di treatment eh, panas ya. Saya pernah melihat eh, waktu itu teman-teman di Brin melakukan hal ini. Nah ini mudah-mudahan nanti kalau swapnya sudah jadi ya ke arah situ sudah banyak kan mesti nilai ekonomisnya ada sehingga but, eh, pub, misalnya kita mendirikan satu treatment itu kan tiap hari harus ada tuh eh, biar running ya. Biar, nah ini nanti kita berhitung ya PR nih <laughs> PR untuk tim konservasi untuk berhitung sampai kapan uh, baterainya sudah banyak sekian gitu ya karena kendara jumlah kendaraan listrik juga mulai bertambah nanti bisa uh, level teknoekonominya berapa sehingga pabrik itu bisa berdiri nah ini kita uh, dorong industri untuk juga bisa melakukan ini masuk ke ke uh, ke ranah yang seperti Uh, apa energi-energi baru seperti ini. Jadi uh, mudah-mudahan sekarang kan sudah ada bikin baterai. Kemarin Pak Presiden meresmikan pabrik Anoda baterai ya. Lalu sebelumnya juga baterai di uh, Kerawang juga diresmikan. Nah ini pengolahan-pengolahan baterainya sudah mulai ada. Waktu itu sempat saya tanya, ada rencana memang ke sana untuk mengolah limbahnya. Ya mudah-mudahan itu bisa cepat. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Bu, ini izin menambahkan. Kalau untuk baterai Uh, kendaraan bermotor itu sampai 80% itu harus biasanya bisa digunakan lagi untuk BSS atau Battery Storage System yang di PLTS. Nah ini juga menarik Bu karena saya dapat info salah satu SBPKLU di Indonesia, baterai yang sudah turun 80% dikirim ke Singapura, di Singapura disimpan buat jadi BSS. Nah, itu salah satu. Jadi tidak benar-benar langsung ini ya hilang sebenarnya. Tapi memang salah satu PR dari pemerintah adalah membentuk industri recycling. Oke, baik. Pertanyaan kedua, mungkin panitia yang tadi sebelah setengah ini, mohon maaf. Tes, terus. Baik. Uh, selamat sore, uh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan saya Vincent dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Uh, izin bertanya Pak kepada Bapak Sikit. Kebetulan di perusahaan kami memproduksi beberapa mobil uh, hybrid ya dan elektrik ya. Jadi yang pertama terkait dengan kriteria uh, penilaian tadi efisiensi energi. Yang pertama uh, apakah bila uh, kami mempromosikan bukan uh, secara kendaraan konvensional, tapi ke arah mobil, pak, mobil hybrid atau elektrik itu apakah bisa juga diklaim di aktivitas CSR atau komdev kami ya? Yang pertama itu. Kemudian untuk secara operasional mungkin di tempat kami tidak ini ya, tidak uh, banyak menggunakan motor ya, tapi secara operasional memang kami menggunakan mobil. Dan mobilnya itu nanti akan kita transformasikan ke electric vehicle, ya. Jadi, uh, mobil operasional akan menggunakan electric vehicle. Apakah itu juga bisa kami klaim untuk mendapatkan poin di aktivitas efisiensi energi? Kemudian, yang terakhir ini terkait dengan tadi uh, proses limbah baterai, ya. Jadi, selama ini sih, setahu kami, untuk pengolahan limbah. Baterai itu masih menggunakan uh, kode yang mirip dengan Aki ya, jadi B107D. Nah itu nanti akan uh, bagaimana kedepannya karena secara pengetahuan kami juga mengetahui ada beberapa uh, metode pengelolaan limbah. Jadi ada 3 R ya, ada proses Reduce, Reuse, dan Recovery. Dan selama ini uh, yang sedang berjalan tuh hanya ada di proses ini ya. Uh, penimbunan jadi di apa tuh uh, proses yang berizin gitu jadi apakah uh, proses yang reduce reuse, recovery itu apakah sudah ada uh, milestone atau plan nya dari kementerian apakah bisa di share? itu aja pak terima kasih silakan pak sigit kayaknya yang pertanyaan yang terakhir buat bu prof erina ya enia ya soalnya itu susah jawabnya uh, jadi kalau sebetulnya konsepnya untuk efisiensi energi itu harus dibuktikan before dan after kalau misalnya dari aktivitas tersebut bisa dibuktikan ada penurunan uh, pemakaian energi maka sebetulnya bisa diklaim gitu Cuma yang pertanyaan pertama tadi mungkin saya e, menangkapnya agak e, mungkin salah menangkap. Sepemahaman saya kan produksi mobil hidrib, hybrid hibrid ya. Nah, sebetulnya yang mestinya efisiensinya itu bukan di produksi mobil hibridnya, tapi waktu memproduksi mobil hibrid itu ada nggak efisiensi energinya, bukan di mobil hibridnya itu. Di mobil hibridnya nanti baru dihitung di LCA-nya. Spotnya Toyota sebetulnya jadi turun atau tidak dengan memproduksi seperti itu. E, kemudian, yang kedua tadi, kalau misalnya konversi apa e, tidak konversi sepeda motor, bisa enggak e, dapat klaim. Kebetulan bonus ini hanya diberikan untuk yang sepeda motor, tapi kalau misalnya pemakaian bus dan lain sebagainya, sebetulnya udah bisa diklaim yang di penurunan emisi tadi sudah ada dari uh, awalnya. Yang kedua, Prof Enia. Pertanyaannya apa Mas ya? Apa kan perlakuan recycling baterai apakah sama dengan apakah aktif? sudah ada di Indonesia? Apakah yang sudah ada belum di, diatur? Belum. Tadi yang sudah saya jawab ya, belum ada. Iya, di luar. Kalau nggak salah, Toyota mau ke arah sana juga kan? Uh, ya. ya, jadi uh, pertanyaan saya itu kan sekarang sudah banyak ya uh, penggunaan uh, mobil dan uh, kendaraan ini ya kendaraan uh, hybrid atau listrik gitu kan. Nah ini sekarang ini kan mungkin sudah hampir dua atau tiga tahun berjalan Nah, pasti tidak akan tidak akan ada waste ya pasti akan ada, udah ada waste. Nah itu nanti treatmentnya seperti apa? Kan ini sudah berjalan. Apakah sudah ada milestone? Untuk treatmentnya, apakah masih uh, set atau bagaimana? Gitu, makasih. Ini, belum, ini PR tadi yang Mbak itu pertanyakan uh, sama. Sekarang yang setahu saya masih riset di BRIN itu, waktu itu juga kita tanyakan, "Ini kalau dia belum sampai ke hanya heat treatment, jadi dipanasin kembali?" Tetapi untuk mempurifikasinya itu belum sampai ke sana untuk dipakai lagi. Nah, short hang, low hanging fruitnya itu tadi kalau sudah turun performanya dipakai untuk stationery. Jadi ke arah sana dulu. Nah, jadi swap swap baterai ya. Nanti perusahaan swap swap baterai itu harus memperhatikan kalau sudah ini turun bisa dioper gitulah, dioper ke tempat uh, stationery yang gabungan fotovoltaik uh, ataupun gabungan uh, apa energi yang lain. Hanya itu juga juga pasti turun lagi gitu karena cycling itu pasti ada. Nah, uh, memang harus disiapkan. Waktu itu detail design engineering untuk salah satu olahan baterainya yang tipe NMC itu sudah ada, tetapi industrinya belum belum masuk ke sana nih. Ini, ini mesti didorong nih dari Kemenperin untuk bisa uh, apa membuat satu roadmap juga. Jadi kemarin baru ada pembahasan anu ya pembahasan roadmap untuk transportasi. Nanti uh, saya pasti mengusulkan untuk masalah limbah ini karena roadmap transportasi itu kan dari uh, ICE terus nanti low carbon lalu mungkin ke hybrid, ke kendaraan listrik gitu ya, ke arah uh, yang lebih jauh lagi nanti ke gas. Nah, ini masing-masing ada problem pastinya di eh, apa limbah-limbah itu juga harus dipikirkan. Nah nanti eh, ini poin yang bagus ya tadi dari dua eh, penanya untuk kita bisa memikirkan masalah limbah ini. Ya. Hmm. Kalau dari sisi Perpres sebenarnya sudah diatur bahwa setiap industri baterai yang dibangun di Indonesia harus plus recyclingnya. Cuma memang industri industri resi, recycling ini belum terbentuk karena memang belum ada barangnya. Mikro, pak, ya? Beda pak. Ya. Ya. Jadi masih belum ada barang mungkin, tapi memang teman-teman uh, dari Menko Marves ya, maupun Kemenperin sudah concern masalah ini. Dan ini memang tahap masih di tahap pembahasan ya Bu. Oke okay, baik, uh, ini mungkin pertanyaan terakhir karena waktunya sudah mau habis. Mungkin Bapak yang di depan ini. Oke, okay. terima okay, kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Zainuddin dari PT Vale, uh, salah satu tambang nikel di Indonesia. Pertanyaan saya untuk Ibu Dirjen terkait peta jalan untuk net zero emission Jadi, di kami di Vale, ya, alhamdulillah sudah menggunakan energi baru terbarukan. Jadi, saat ini emisi gas rumah kaca cukup, cukup rendah, tapi kita masih dalam upaya yang cukup masif untuk menurunkan sampai target 2050 bahkan ya net zero emission. Nah, salah satu tantangan untuk dekarbonisasi yang kami hadapi adalah uh, masih ada operasi yang menggunakan fosil fuel. Salah satu solusi yang saat ini kami jalankan adalah uh, substitusi ke uh, misalnya biomass dan biodiesel. Nah, saya lihat di peta yang uh, peta jalan yang disampaikan tadi ada salah, ada, adalah salah satu poin yang menarik sebenarnya eh, sudah masuk dalam eh, peta jalan yaitu eh, green hidrogen. Nah, tapi eh, saya melihatnya period, periode cukup eh, jauh ke belakang ya 2041 sampai 2050. Nah, pertanyaan saya apakah ada upaya dari eh, Dirjen EBTKE untuk mengakselerasi hal ini karena ini sangat eh, bermanfaat untuk kami industri yang masih menggunakan fosil fuel dan harapannya tidak perlu convert ke LNG, bisa langsung ke hidrogen. Itu pertama. Kemudian yang kedua, di peta jalan ini saya mencoba mencari biodiesel tapi mentoknya di B40 saja, Ibu. Apakah memang targetnya hanya B40 atau masih ada rencana sampai B100? Demikian pertanyaan saya. Makasih kasih banyak, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Uh, net zero emission kita targetnya kan 2060. Ini saya selalu, anu ya, PT Vale kemarin uh, berkata bahwa uh, akan ke arah energi baru, ya. Ini termasuk uh, main ID juga semua industri pertambangan kita arahkan ke gas. Misalnya kalau tidak ada biomass, tidak ada uh, maju lagi ke hidrogen dan sebagainya, kita arahkan dulu ke gas. Jadi paling tidak mengurangi emisinya. Jadi uh, upaya kita ya mau nyebut green, mau nyebut blue itu sebetulnya uh, yang diukur adalah upaya penurunan emisinya. Di International uh, Energy Agency IEA sudah mengeluarkan statement bahwa kalau kita menggunakan fosil, kita harus lakukan carbon capture. Nah, penurunan emisinya berapa? Kalau kita konversi ke gas, gas juga pakai. E, kalau misalnya masih ada ceropo, e, keluaran CO2-nya, pakai carbon capture juga, jadi gas e, plus CCS. Nah, ini upaya penurunan emisinya jauh lebih e, rendah lagi, bisa kategori green gitu. Dia jadi ada ini baru di baru di launch ya tahun 2023 di G7. Nah, sudah ada pokoknya semua industri harus menurunkan emisi dan berapa? Berapa jumlah emisinya? Tadi Pak Sigit sudah menerangkan upaya emisi misalnya di satu perusahaan melakukan pencatatan kalau tahun sebelumnya sekian emisinya makin turun lagi tahun berikutnya. Nah, di pertambangan itu uh, ada beberapa uh, industri mining sektor yang sekarang sudah mulai melirik juga menggunakan geotermal geotermal maupun Hydro uh, PT uh, apa pembangkit listrik tenaga air itu juga sudah mulai dipakai direncanakan seperti itu Nah kita dorong kita selalu mendorong uh, industri pertambangan jadi industri nikel kita itu bisa dikatakan ke arah green mining jadi Uh, arahnya ke sana, kalau bisa ke arah situ, itu jauh lebih bagus lagi. Kita uh, minta itu. Nah, uh, Vale kemarin pernah menyatakan ke saya waktu yang di Sulawesi Tenggara, ya. Sulawesi Tenggara kan ada rencana itu, tetapi kalau nggak salah belum ada transmisinya, ya. Belum ada transmisinya. Nah, ini kita sudah komunikasikan sama PLN untuk nanti bangun transmisi. Nah, infrastruktur transmisi kita itu juga kurang. Saat ini kita dorong, tapi investasinya total sampai super gridnya uh, Indonesia itu perlu 1.500 triliun. Nah, ini peran dari swasta sangat penting. Jadi, eh, apa transmisi juga dibangun, industri EBT juga dibangun, supportnya ke mining. Nah, kita tahun ini sudah defisit di eh, Sulawesi. Jadi sudah kekurangan nih energinya di Sulawesi karena mining sektornya tumbuh. Tadi ya. Uh, pak presiden kan mendorong sektor uh, nikel itu ya untuk diolah nah ini butuh energi yang banyak nah paling tidak kalau di situ sudah ada upaya biomasa biomasa ini targetnya 2,2 juta ton tetapi sekarang kayaknya cuma uh, sekitar 600 ratusan 600 ratusan ribu nah perlu didorong nih biomasa untuk uh, bisa dimasukkan ke dalam uh, co firingnya pltu nah masalah green hidrogen itu dalam roadmap kita memang kita melihatnya kalau bisa didapat dari excess power. Jadi kita sekarang sedang berhitung captive dari PLTU-PLTU kita itu selalu di set sisa 20 persen. Jadi 20 persen ini menjadi idle capacity yang tidak digunakan. Nah kita ingin maksimalkan itu dan juga kalau malam itu ada yang Uh, apa menurun ya, menurun kebutuhannya karena industri tidak uh, bergerak 24 jam. Nah, ini bisa juga dikonvert uh, ke tadi elektrolisa terus menghasilkan hidrogen. Nah, di hidrogen kalau bisa menggunakan uh, hidrogen untuk uh, combustion jadi digabung dengan uh, metan misalnya gas ya, gas gas ditambah hidrogen uh, itu combustion-nya lebih efisien Kum, uh, kalau kita memakai hidrogen campur dengan uh, natural gas, itu kombasinya lebih efisien. Nah, mendapatkan hidrogennya bisa dari renewable. Kalau kita melihat renewable potensinya besar, saya melihatnya begini: uh, investasi untuk renewable yang jenis uh, geothermal maupun hydro sering ada komentar di komentar begini di situ kalau saya bangun 10 mega atau potensinya 10 mega, tapi dimannya selalu nggak ada bu. Jadi selalu bilang gitu, dimannya nggak ada. Nah ini harus mindsetnya berubah. Jadi kita kita melakukan uh, apa pembangunan ini, excess powernya kalau tidak ada dimannya ya dikonversi aja tadi ke hidrogen. Sehingga ini Kementerian SDM sedang membaca ya potensi untuk kita bangun bunker amonia Banker hidrogen ini di wilayah Sumatera lalu di wilayah Jawa kita sedang membuat uh, detail roadmapnya ke arah sana juga jadi kemarin Pak Menteri juga sudah mengarahkan begitu karena uh, misalnya kebutuhan negara tetangga kita Singapura itu net zero emisi lebih cepat uh, targetnya sehingga dia membutuhkan green energy. Nah saat ini upaya kita ada rencana juga untuk ekspor listrik gitu ya, listrik yang green. Terus nantinya dia membutuhkan, sudah calling-calling nih, sudah membutuhkan hidrogen, uh, sudah membutuhkan amonia yang ke arah sana yang nantinya bisa menggantikan di PLTU juga. Jadi co-firing tidak hanya dengan biomasa ya ke depan, itu bisa co-firing dengan hidrogen, bisa dengan amonia. Nah ini yang uh, arah-arah ke sana. Kenapa di roadmap 2041? Nah pertanyaan itu kalau kita bisa temukan dan excess powernya itu kalau acuan saya begini kalau bisa menemukan satu sen listrik ya dimanapun harganya satu sen nih satu sen kemarin saya ketemu di kertil uh, apa, uh, PL uh, geothermal itu dibeli sama PLN satu sen nah kalau kita bisa mendapatkan listrik yang harganya satu sen harga hidrogen bisa satu dolar per kilogram, jadi targetan dunia itu seperti itu. Nah, kalau kita bisa mendapatkan listrik yang murah, misalnya nanti RAPP mau bangun PLTS yang besar sekali, intermitennya, sebetulnya itu sisa dari intermitensinya bisa dikombin dengan baterai, bisa dikombin dengan elektrolizer untuk menjadi hidrogen. Nah, ini arahnya ke sana dan Uh, kalau 2041 ini perkiraan listriknya juga makin turun nih, makin turun. Jadi kita ada Perpres 112, uh, harga listrik itu staging uh, makin turun makin turun. Nanti mudah-mudahan ada excess tadi, excess uh, bisa lebih murah. Lalu memang sumber saya bilang tadi uh, turning point kita untuk renewable harganya akan jauh lebih murah setelah 2030. Jadi Pabrik-pabrik uh, sekarang di dunia mulai dibangun, bahkan di kita itu sudah ada pabrik PLTS ya, yang berasal dari wafer. Jadi wafernya sudah di cutting disusun-susun. Saya juga baru uh, apa, lihat di Demak itu sudah mulai bisa bangun uh, PLTS. Nah nanti industri-industri yang akan lahir untuk menopang transisi energi ini kita sangat uh, ingin itu hadir, sehingga harganya makin murah. Nah kalau 2030 sudah makin murah persiapan bangun pabrik misalnya dua tahunan gitu ya, nanti demandnya makin banyak, makin banyak pasti makin turun. Nah kita prediksi di roadmap itu paling tidak setelah 2035 ya, tapi kalau 2030 dapat, sekarang sudah menuju ke sana. Menuju ke sana bahkan kita sudah keluarkan standar-standar tentang hidrogen, itu mudah-mudahan bisa lebih cepat. Tetapi pasarnya Pasar hidrogen yang bisa membeli itu ekspor dulu. Jadi misalnya tadi negara tetangga kita butuh, Jepang butuh, Korea butuh, arahnya ke sana. Kalau bisa bisa mendapatkan harga tadi yang eh, apa satu dolar, ini bisa diterima di Jepang tiga dolar. Jadi eh, bisa ke arah sana. Nah ini mindset mindset ini mesti mesti berubah nih masalah investasi investasi untuk energi terbarukan sehingga kita bisa akselerasi mungkin begitu gitu kita kasih. dorong nanti kalau Vale main adi menggunakan uh, apa energi yang lebih efisien lagi dapat poin lagi dari Pak Sigit nanti Amin yang pasti labanya lebih naik bu Oh ya eh, betul Oke iya. <laughs> oke okay, okay, baik terima kasih Bu Edya Pak Sigit baik Bapak Ibu sekalian sudah jam 4 sore uh, sesi talkshow kita sudah selesai jadi saya tutup dulu. Terima kasih saya sebelumnya kepada narasumber Pak Sigit, Bu Enia, Bu Rita dan Mas Heret yang sudah hadir dalam kesempatan hari ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan ucap dari kami sebagai moderator dan semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat. Saya kembalikan kepada narasumber, kepada apa MC Bahasa Silahkan. Terima kasih Pak Bambang, kita berikan tepuk tangan yang meriah atas diskusi yang luar biasa dan juga insightful. Kepada Bapak Bambang dan juga para narasumber kami persilakan kembali untuk ke tempat. Baiklah, Bapak, Ibu, dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan materi diskusi yang tadi kita sudah simak bersama, kalian bisa mendownload materinya dengan melakukan scan barcode yang ada di belakang layar saya. Oke, okay? di sebelah sini, jadi bagi Bapak, Ibu yang ingin mendownload materi yang tadi didiskusikan, bisa scan barcode yang ada di layar sini. Oke. Okay? Baiklah, Bapak Ibu tidak terasa satu setengah jam berlalu. Diskusi kali ini sekaligus mengakhiri sesi talk show pada hari ini. Kita harus goodbye. Semoga diskusi yang tadi kita sama-sama simak bisa memberikan manfaat yang positif bagi kita semua. Baiklah, saya Sasa pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.